Indonesia, khususnya Sumatera Barat, turut ambil bagian dalam pameran kerajinan tradisional L'Artigiano di Fiera, Milan, Italia. Pameran ini pun turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Pameran yang diselenggarakan mulai dari tanggal 1 hingga 9 Desember ini menargetkan lebih dari 1 juta pengunjung. Melihat potensi pasar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat pun ikut ambil bagian. Selain mengenalkan potensi wisata dan produk Indonesia asal Sumatera Barat, pameran tersebut juga dijadikan ajang untuk menarik investor menanamkan investasinya di Indonesia. Seniman asal Sumatera Barat pun ikut meramaikan pameran kerajinan tradisional di Milan, Italia. Kesempatan ini pun dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk kerajinan khas Sumatera Barat.